Nih kan kalau Valentine's kan. Ih, romantis banget. Hadiah. Ih, romantis ih. Thank you. Ini apa? Coba kamu buka dong. Kayak cincin deh. Ngomong ini. Cincin kalau berisik. Cincinnya banyak. Oh. Saya buka ya. Jeng 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 jeng. Coklat. Ini coklat apaan nih? Coba. Yang kamu suka lah. Oh, kamu suka coklat ya? Aku suka coklat. Chef, boleh nggak bikinin coklat ini? Tapi sebagai dessert. Sebagai dessert ya? Tantangannya. Ya udah aku tinggal deh. Oke. Okay. Dari tadi ngomong dicuekin aku. Em, tadi ngomong apa? Tuh oh, kan kedengeran dicuekin. Apa sih, Chef? Ngomong tadi apa? Ngomong apa? Oh, udah deh, aku masak dessert aja. Iya. Yeah. Nah, enak ya, Chef. Makasih ya. Makasih ya. Iya nih kamu. Oke, untuk dessertnya, Chelsea nitip, mesti masukin ini dalamnya. Apa sih nih? Kita coba aja ya. Nut coklat. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita akan prepare coklat special for Valentine. And let's start cooking now. Nah, kita akan boil milk, sugar, kita panaskan, oke, kita tambahkan egg yolk, sugar, ya cukup, oke. Kita tambahkan perlahan. Oke, tambahkan coklat. Oke, nah sekarang kita akan masukin ke dalam plate. Oke, nah ini saya akan bake dalam oven. Jadi fungsinya itu untuk nge-set supaya telurnya kalau dia panas dia akan set. Betul? Nah, saya akan bake di oven dan kemudian saya akan chill nanti. Kita akan bakar di oven sekarang. Oke, itu kita baking selama 12 sampai 15 menit. Setelah baking, kita keluarin dari oven, itu kita langsung dinginkan minimum 4 jam supaya benar-benar dingin dan set. Tapi kita nggak akan nunggu itu karena saya udah siapkan after bakingnya. Nah, dia harus set seperti ini. Oke, karena telurnya mengeras, tapi juga jangan sampai overcook, jangan sampai terlalu lama bakingnya, dan harus benar-benar dingin, seperti ini. Nah, dessertnya udah siap, kita akan plating sekarang. Sweet ending Valentine, Chelsea and Glenn ready to serve now. Penasaran dessert tuh? Oke, ini bukan akhir dari segalanya loh. Oke. Okay. Ini hanya sweet ending. Yeah. Buat kalian berdua yang sangat romantis. Jadi ini kita ada coklat custard base-nya. Oke. Okay. Terus ini ada your Valentine gift. Terus ada mango coin sama love. Oke, jadi supaya aku nggak dicuekin lagi, kalian makan berdua aja. Ya kan biar tambah romantis ya kan. Ini kan yang ke-7 kan, bentar lagi 8 loh Valentine-nya. Iya ya. Ya kan? Ini ke-8 justru. Oh, ini ke-8. Angka bagus 8 ya udah kalian ya. Berdua aja. Saling sharing ya. Enjoy. Thank you. Dessertnya luar biasa, ada coklat melt di bawahnya, base-nya, terus ada strawberry, ada kuenya, ada apa, ada macam-macam di situ dan itu enak banget.
itu isinya ada cheese cream gitu, jadi benar-benar perpaduan antara coklat dan cheese gitu, jadi nggak terlalu manis. Dan untuk perut yang udah lumayan kenyang tadi karena udah makan banyak, nggak terlalu enek gitu karena coklatnya juga menurut aku nggak terlalu manis. Gimana? Seneng banget. Kamu kok tumben sih, biasanya surprise apa kalau Valentine itu nggak pernah bikin surprise buat aku. Iya, makanya justru pakai itu. Pakai bunga segala. Kan nggak pernah. Kayaknya ini surprise buat kamu lagi. Kalau setiap tahun kayak gitu-gitu tuh kan nggak surprise. Thank you ya. Aduh, tambah romantis aja berdua ditinggalin. Aduh, chef. Gimana sweet endingnya? Gak terlalu sweet, jadi nggak enak ya. Enak. Terus tadi yang coklat yang love juga enak banget. Enak banget ya. Iya, pas dalamnya cream cheese. Oke, okay, thank you banget ya buat Chef Chandra udah bantuin aku untuk siapin semua ini, ngebolehin dekor tempatnya juga, terus dimasakin yang makanan-makanan yang enak-enak juga, yang kesukaannya Chelsea juga bisa dimasak sama dia, ya. Iya. Yeah. Luar biasa enaknya makanan-makanannya. Thank you juga buat kamu yang udah nyiapin surprise buat aku. Tapi Chef, terima kasih banget ya udah bantuin aku untuk prepare semua ini, masakan-masakan yang sangat luar biasa enaknya. My pleasure, I'm happy for you guys. Yeah, thank you. Okay, let's go. Udah datang. Our next. Ada apa sih? Enggak, tenang aja pokoknya. Ayo, silakan. Ayo, let's go. Oke, buat Chef Table juga terima kasih banyak udah ngundang kita berdua dan udah ngerencanain semua surprise ini buat kita. Dan sekali lagi kita ngucapin Happy Valentine. Happy Valentine, semoga semua acara yang kalian sudah rencanakan semua juga sukses. Iya. Yeah. Bye. Chef? Jadi ini surprise-nya. kita mau nitip. Ini ikan kita. Jadi ini diibaratkan kamu dan dia. Nah, jadi kita minta tolong jagain ya di sini ya. Oke. Okay. Jadi artinya kesetiaan kita berdua ya. Kita titipin di sini. Oke. Okay. Okay. Let's look in. Yeay. Ya. Sekarang you're sudah free. Sah, kalian sudah sah. Oke. Okay. Thank you. Sekarang kita mau bilang sama pemirsa, Happy Valentine buat semuanya yang ada di rumah dan yang saksikan ini. Happy Valentine. Yeay. Thank you ya. Thank you. Kirim foto romantis kalian selama Valentine ini, mention ke chef_table_net, Twitternya dan Instagram. Dan pemenangnya akan saya kirimkan sweet ending pastry dari kitchen saya, Chef Table, ke rumah Anda.